Pukul 5 pagi tadi. Tumpukan sampah juga masih terlihat di seputar Monas, Jakarta Pusat. Pemprov DKI Jakarta telah menurunkan beberapa mobil penyapu jalan otomatis guna membantu mempercepat proses pembersihan sampah. Baru sejak pukul 5 pagi tadi. Tumpukan sampah juga masih terlihat di seputar Monas, Jakarta Pusat. Pemprov DKI Jakarta telah menurunkan beberapa mobil penyapu jalan otomatis guna membantu mempercepat proses pembersihan sampah.